نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kajian tauhid kita hari ini kita lanjutkan. Kemarin bulan lalu kita membahas bab tauhid, temanya tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Itu payah mengingatnya tuh ya. Ditanya lagi tak tahu lagi itu apa. Oke, baik ibu-ibu, kita lanjutkan hari ini yang sederhana saja. Kita membahas kali ini goyang dia. Kita akan membahas terkait dengan bab bagaimana cara menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, pengen dicintai Allah, Bu? Kalau orang yang dicintai Allah, Allah enggak pengen Bu orang itu kenapa-napa. Allah enggak pengen orang itu tersakiti, Allah enggak pengen orang itu sedih, Allah enggak pengen pokoknya orang itu kenapa-napa. Nah, ada beberapa cara untuk menggapai cintanya Allah. Tapi ada quote on quote kayak gini ya. Ada dalil innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kadang-kadang kita baca dalil itu, kita jauh dari kesabaran. Kalau bahasa Minangnya, laika dicintai wa konyo. Innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Aduh, tapi saya tidak sabar. Bagaimana mungkin Allah bisa sayang sama saya? Dalam hadis lain ada dikatakan, innallaha ma'al mukhlisin. Allah itu bersama orang-orang yang ikhlas. Deh, untuk ikhlas itu payah, betul. Ini kayaknya Allah tak bersama saya. Bagaimana mungkin Allah mencintai saya? Saya tidak memenuhi kriteria itu. Atau baca lagi, sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang berjihad. Deh. Jihad kita enggak juga. Datang majelis taklim, kadang-kadang absen juga. Coba baca lagi yang lain, ada enggak yang kemungkinannya kita di situ? Ternyata Allah bersama orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang rendah keinginan dunia, banyak keinginan akhirat. Deh, keinginan dunia kita banyak kali pula. Deh, itulah payah pula. Nah, gimana cara Allah bisa mencintai kita? Kalau kita tidak masuk ke dalam kategori itu, ada satu harapan. Satu harapan ini adalah poin kajian kita hari ini. Yaitu, Allah itu bersama orang-orang yang bertaubat. Nah, kali ini tentu bisa kita kejar. Harapan kita cuma itu. Kalaulah kita tak sabar, kalaulah kita tak berjihad, kalaulah kita susah untuk ikhlas, maka setidaknya kita nomor terakhirlah. Allah bersama orang-orang yang
bertaubat. Nah, yang pertama tadi Allah bersama orang-orang sabar. Kenapa sabar ini payah? Ya, karena manusia punya hawa nafsu. Ya, sabar itu banyak. Sabar dalam ibadah. Sabar, perut lapar, bangun tahajud, ngantuk, sabar. Ya, dizulimin orang, sabar. Ya, tenang. Ya, sabar dalam kesulitan hidup. Ya, kadang-kadang kita diberikan Allah rezeki yang sulit. Kemudian kita tak mengeluh. Sabar, tapi itu susah. Mungkin kita enggak itu. Atau yang kedua, Allah bersama orang-orang yang ikhlas. Susah juga. Bersama orang-orang yang berjihad, susah juga. Setidaknya ada yang ketiga, yaitu Allah bersama orang-orang yang bertaubat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana bab tauhid ini, bahwa manusia itu punya salah, betul? Dengan manusia pun kita punya salah. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang menutup kesalahan masa lalu orang, betul ya? Makanya tadi pagi saya sempat online saya ngomong begini. Kalau kita menikah dengan seorang suami atau seorang istri menikah dengan seorang suami menikah dengan istri, itu dalam Islam tidak boleh kita mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu orang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da. Tidak boleh kita tanya-tanya masa lalunya. Ya bilang sama anak gadis, anak bujangnya, atau ibu sebagai calon mertua, tidak boleh tanya-tanya masa lalu calon pasangan itu. Oh, kemarin dia pernah pacaran berapa orang, pernah mabuk di mana, dia pernah apa, dulu masa lalunya gimana. Dalam Islam itu tidak boleh. Tidak boleh menyongkel-nyongkel salah orang. Ya, tidak boleh. Misalnya Kak Ima gitu ya, dulu abang punya perempuan berapa bang? 22. Pingsan kan jadinya gitu kan. Aku yang keberapa bang? Yang ke-23 lah, repot urusan gitu kan. Menyakiti hati kita dan mendatangkan mudarat bagi kita. Makanya tidak boleh menyongkel-nyongkel kesalahan orang lain. Termasuk dia suami kita. Siapa dia yang ada di depan mata, itulah dia yang kita terima sekarang. Kecuali kalau dia melakukan lagi dan mendatangkan mudarat bagi kita. Nah, kalau calon punya calon menantu seperti itu. Jadi tidak boleh menyongkel-nyongkel kesalahan orang. Kita menghukumi orang itu sesuai dengan apa yang di hadapan mata kita. Ini sebelum saya alihkan ke taubat, karena ada kaitannya. Contoh, kita baru berteman dengan seseorang. Lalu kemudian dapat kabar dari orang bahwa orang ini, bahwa teman kita itu tak baik. Woi, jangan lagi berteman sama dia. Dia tak baik. Gitu ya. Dia itu suka begini, dia itu suka begini. Kita baru kenal. Saya baru kenal nih dengan kalian ini. Kayaknya kalian ini baik-baik aja sama saya ini. Datanglah orang masa lalunya, itu Kak Imah. Ustazah, jangan lagi teman sama Kak Leni. Kenapa gitu? Kak Leni itu menggunting dalam lipatan tuh. Kak Leni itu pagar mata makan tanaman tuh. Tukang jahit tuh ya. Kak Leni itu pintar, dia menggunting-gunting tuh gitu kan. Nah, itu saya tidak boleh tuh menghukumi Kak Leni karena pernyataan Kak Ima. Karena kalaupun Kak Leni begitu, dia sama saya tidak begitu. Saya hanya perlu berhati-hati menjadikan informasi itu sebagai ajang hati-hati. Tapi kemudian saya mengatakan, adalah saya tinggalkanlah Kak Leni karena laporan Kak Ima itu tak boleh. Karena Kak Leni kalaupun begitu, yang lalu biar berlalu. Dengan orang dia kayak gitu, bukan urusan saya. Yang penting dengan saya dia baik-baik aja. Nah, itulah namanya, itulah kita kalau jadi manusia. Manusia saja tidak boleh mengungkit masa lalu manusia yang lainnya. Karena tak ada orang baik yang tak punya masa depan yang tidak punya masa lalu yang buruk. Dan tak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Karena al-insan fi mahalil khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi jangan lagi suka nanya, kau dulu cimana? Kau dulu. Ada pula orang yang mengakui dirinya di masa lalu. Aku dulu, you can see aku. Aku dulu preman aku. Apa yang enggak? Aku semua udah lakukan di dunia ini. Ah, itu enggak boleh. Enggak boleh menyebutkan jeleknya masa lalu kita. Enggak ada manfaatnya dan berarti membuka aib kita. Sementara ada tiga aib yang wajib kita yang jaga. Pertama, wajib jaga aib kita, wajib jaga aib orang, dan wajib jaga aib orang yang meninggal dunia. Aib kita, aib orang yang meninggal dunia. Itu tiga aib yang wajib kita jaga. Nah, ibu-ibu, lalu kalau saya baru berteman dengan Kak Leni sekarang, ternyata masa lalu Kak Leni adalah buruk, maka kaitannya keburukannya bukan dengan saya. Suatu ketika kita berteman dengan Kak Leni, kemudian Kak Leni ini sayanglah sama saya. Pura-puranya begitu, tak tahu juga sih sayang atau enggak sekarang, ya kan? Pura-puranya Kak Leni sayang sama saya. Lalu kemudian Kak Leni minta maaf sama saya.
Minta maafnya betul-betul. Maaf Ustazah. Saya janji Ustazah takkan buat lagi. Ya. Lalu Kak Leni berjanji. Janji Ustazah takkan buat lagi. Kemudian apa kata Kak Leni? Saya nyesal Ustazah. Saya tidak akan melakukan lagi. Yang ketiga, tenang Ustazah. Saya akan bayar Ustazah. Salah saya itu, saya akan buktikan kalau saya ini baik Ustazah. Saya akan buktikan kepada Ustazah bahwa saya tak seperti yang Ustazah pikirkan. Meraih cinta manusia kayak gitu kan. Ibu pernah salah dengan suami. Bang ampun bang. Atau suami ibu pernah salah lah sama ibu. Ya dek, ampun dek. Abang tak niat dek. Tapi cuman lah dek, enak dek. Gitu kan. Ha. Maaflah dek. Abang nyesal nih dek. Satu. Janji abang tak buat lagi. Janji dek. Abang tak buat lagi dek. Dua. Ya. Terus abang mau gimana? Abang akan buktikan bahwa adik adalah sesuatu di hati abang. Abang akan buktikan bahwa adik adalah orang yang pertama, the one and the only di hati abang. Abang akan buktikan supaya adik bisa balik mencintai abang. Ya. Akan abang balikkan semua kepercayaan adik supaya adik percaya sama abang. Begitu kira-kira ya. Meraih perhatian manusia gitu ya. Kalau pernah punya salah kayak gitu kan. Apa bedanya sama Allah? Orang yang udah terlanjur berbuat salah dengan Allah, caranya mirip kayak gitu. Contoh, misalnya kita na'udzubillah pernah berzina, lalu kemudian kita pernah buka aurat, kita pernah tidak mengaji, tak sholat bertahun-tahun, tak puasa bertahun-tahun, tapi pengen dicintai Allah. Cara pertama apa? Taubat. Nggak ada cara lain. Nah, ibarat si abang dan adik tadi, bang, tolonglah bang, ampun bang. Istighfar gitu kan? Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah, alladzi yang la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiada Tuhan selain Engkau, wa atubu ilaih. Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Oke? Okay? Menyesal kita mohon maaflah, Bang. Kan gitu kan? Ya Allah, maaflah ya Allah. Perbanyak istighfar. Kita kan mau ngambil perhatian Allah lagi nih. Saat kita itu sudah tidak udah jauh dari Allah. Kan gitu ya. Pernah berbuat salah kan dengan Allah. Lakukan persis seperti suami yang pernah berbuat salah dengan manusia. Dengan istri. Paham ya? Satu. Minta ampun. Memohon maaf. Yang kedua apa? Nyesal abang dek. Gitu kan? Nah yang kedua adalah menyesali yang terjadi. Nah permasalahannya adalah bagaimana cara menyesali yang terjadi? Caranya adalah muhasabah. Muhasabah diri. Mengingat kekurangan diri. Menangis kita. Itu adalah tanda kita pernah menyesal. Tanda kita menyesal. Oke? Okay? Nah, tadi apa caranya? Mohon ampun. Yang kedua, muhasabah di tanda kita menyesal. Tapi muhasabah tak cukup. Harus ada komitmen. Janji abang dek, tak ada akan abang ulang lagi. Maka dengan Allah juga begitu, ya kan? Janji aku ya Allah, takkan kuulang lagi ya Allah. Kesalahan-kesalahan dosa zina, dosa riba, tak sholat, buka aurat. Saya janji takkan ulangi ya Allah. Oke? Okay? Istighfar. Muhasabah. Janji tidak ulang. Kemudian apa kata abang tadi? Abang akan buktikan dek. Bahwa adik adalah orang yang paling beruntung mendapatkan abang. Supaya kepercayaan adik kembali kepada abang. Maka ada cara yang keempat bertaubat kepada Allah. Analoginya mirip-mirip dengan itu. Adalah bangun kepercayaan Allah. Mohon ampun. Dengan melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Biar Allah suka dengan kita. Sampai sini paham? Cuma itu caranya. Cara yang pertama. Taubat. Kalau kita mau dicintai Allah. Ya, karena kalau tidak maka nggak bisa. Nah cuman ada perbedaan. Minta maaf dengan manusia. Dengan bertaubat kepada Allah. Kalau minta maaf kepada manusia kayak tadi tuh. Maaf deh, janji tidak mengulangi lagi deh. Abang akan buktikan bahwa abang berjanji untuk tidak mengulang lagi deh. Abang akan buat engkau kemudian percaya kepada abang deh. Nah masalahnya istrinya manusia. Manusia itu tidak maha pengampun. Katanya dia memaafkan, tapi dia ungkit juga, betul ya? Oh iya, semangat kali sis. Besok diungkitnya lagi, besok diungkitnya lagi. Besok diungkitnya lagi. Ya, dan kemudian manusia itu ada traumatik. Nah, akhirnya dia tak percaya lagi, akhirnya dia takut dibohongi lagi, akhirnya dia mencurigai lagi, akhirnya dia suuzon lagi. Nah, itulah manusia. Tapi beda dengan Allah. Dengan Allah itu menarik. Tapi Allah Maha Pengampun. Kita lanjutkan sedikit. Nah, tadi suami ibu udah janji untuk tidak melakukan kesalahan lagi kan? Dia udah komitmen, dia udah nyesal kan? Dia udah mohon ampun kan, betul ya? Tahu-tahu dia buat lagi. Sakit enggak hati ibu?
Hilang tak kepercayaan ibu? Jadi kalau udah taubat sama Allah, jangan buat lagi. Kalau dibuat lagi, manusia aja sakit, apalagi Allah. Ah, itu yang susah Ustaz ya. Masuk kajinya. Coba. Balik ke manusia tadi. Akhirnya diulang lagi. Tolonglah, Dek. Abang udah berusaha, Dek, tapi khilaf juga, Dek. Kayak gitu. Istri ini akan melihat usaha dari suaminya. Kalau suaminya udah berusaha untuk berubah, ada upaya sungguh-sungguh, kira-kira ada peluang maaf lagi enggak? Kah? Ada. Allah juga gitu, Kak. Jadi kayak gini, Kak. Misalnya nih kakak bertobat, nauzubillah, pernah buka aurat. Buka aurat terus. Pakai baju ke TB terus. Das terbolong terus. Keluar rumah. Terus kita ingin bertobat. Tahu-tahu kita terlupa. Tahu-tahu kita khilaf lagi. Tahu-tahu kita udah berusaha nih. Tahu-tahu karena tak terbiasa hijrah, terbuka juga lagi jilbab tuh. Kita mohon ampun lagi sama Allah. Kira-kira diampunkan lagi gak? Diampunkan lagi. Cuman lama proses meraih cintanya itu lebih lama. Makanya taubat itu gak keseluruhan hidup. Hijrah keseluruhan hidup, taubat itu per kasus. Ibu catat apa kesalahan ibu. Contoh, misalnya na'udzubillah kita ini suka menipu. Ya Allah, maaf ya Allah. Kan gitu sama manusia tadi kan? Pernah salah dengan manusia, pernah salah dengan Allah. Ya Allah, maaf ya Allah. Aku nyesal ya Allah, istighfar. Aku janji gak ngulang lagi ya Allah. Aku akan balas dengan kebaikan supaya Allah percaya sama aku ya Allah. Please ya Allah, maaf ya Allah. Maaf lah, aku gak akan nipu lagi. Aku gak akan nipu lagi ya Allah, gitu ya. Nah, kita udah bertaubat dengan ibu. Dan kita udah janji gak ngulang lagi. Besok kalau mau buat dosa lagi, jangan dosa nipu lagi. Yang lain lagi dosanya. Hah? Serius saja. Nah, maksud saya begitu ya. Kita itu boleh salah. Tapi jangan salahnya sama. Oh, al-insan fi mahallil khata wa nisya. Manusia tempat salah dan lupa. Salah itu gak apa-apa. Yang penting jangan salah terus-terusan. Karena kita udah bertaubat. Kan temanya kita ingin mencapai cintanya Allah. Kira-kira suami ibu minta maaf dibuat lagi. Minta maaf dibuat lagi. Minta maaf dibuat lagi. Gedeg gak ibu? Allah gitu juga. Taubat buat lagi. Taubat buat lagi. Taubat buat lagi. Mengaji yang ganggu. Taubat buat lagi. Taubat buat lagi. Mana mungkin Allah bisa sayang sama kita. Terus kita bertanya. Usaha hati saya kok resah ya. Kok saya galau ya. Kok rezeki saya gini-gini aja ya. Kok kayak gitu kali hidup saya ya. Ya iyalah. Karena kita melakukan kesalahan yang Allah gak suka. Kalau Allah gak suka, mana bisa hidup kita selamat. Lebih kurang kayak gitu dia. Maka cara pertama untuk meraih cintanya Allah adalah taubat. Nah, cara taubat udah pernah saya jelaskan kemarin di rumah kali ini. Masih ingat caranya? Satu, tinggalkan kemaksiatan. Itu paling penting. Jangan banyak-banyakkan kebaikan dulu. Karena meninggalkan kemaksiatan lebih penting daripada memperbanyak kebaikan. Saya ulang ya. Meninggalkan kemaksiatan, kejahatan, dosa lebih penting daripada memperbanyak kebaikan. Tinggalkan dulu kemaksiatan. Tinggalkan dulu dosanya. Kalau bisa ganti kawan. Jangan terlalu dekat dengan orang yang tidak menghantarkan kepada ibadah. Dekatlah kepada kawan yang menghantarkan kita kepada ibadah. Kawan-kawan majelis taklim, kawan-kawan satu pengajian, kawan-kawan satu frekuensi, ya, yang menghantarkan kita kepada ibadah. Yang pertama adalah tinggalkan kemaksiatan. Caranya ganti lingkungan. Ganti lingkungan kepada lingkungan yang lebih baik. Ustazah, berarti saya meninggalkan lingkungan saya? Tidak. Kita tetap bersilaturahmi, tetapi kita tidak terlalu banyak urusan lagi dengan orang-orang yang tidak menghantarkan kepada ibadah. Ganti apa lagi? Ganti lingkungan, ganti handphone. Bukan handphone. Ganti isi software handphone. Siapa yang kita follow, siapa yang kita subscribe, siapa yang kita scroll. Maka, karena apa? Semua informasi yang kita lihat masuk ke dalam mata kita, masuk dalam telinga kita. Maka akan menjelma dalam otak kita. Masuk dalam alam bawah sadar. Dan akan menjadi tabiat kita. Maka kalau kita suka nengok yang joget-joget-joget-joget. Ketawa dengan joget-joget-joget-joget. Maka kita akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ingat, hati-hati apa yang dimasukkan ke dalam mata, telinga, kepala, hati. Tapi yang kita suka adalah follow akun yang bermanfaat. Akun Al-Quran, tartil, akun dakwah, akun motivasi. Akun-akun yang bermanfaat. Maka itu yang akan masuk ke otak.
itu akan menjadi diri kita. Itu ngefek banget loh. Karena kehidupan kita ini paling banyak depan handphone, betul ya? Maka teman handphone sekarang itu jauh lebih berpengaruh merubah hidup kita dibanding teman kita, tetangga kita. Maka kan saya sudah pernah bilang, kalau dulu mau lihat gimana orang, lihat siapa kawan dekatnya. Kalau sekarang menengok bagaimana orang, lihat berandanya. Kan dalam sosial media itu ada namanya sistem artificial intelligence. Apa yang sering kita klik itu terus yang nanti muncul. Makanya dalam semua aplikasi sosial media ada like. Kan like, comment, share. Nanti kalau ibu nge-like sesuatu, nanti memberikan sinyal kepada sosial media itu, aku suka nih dengan dia ini. Maka nanti akan muncul lagi dia, betul ya? Nah, tapi kalau ibu like misalnya yang tidak bermanfaat, nanti yang tidak bermanfaat itu akan muncul lagi. Maka kalau mau lihat orang, lihat berandanya sekarang. Mau lihat suami, lihat berandanya. Kalau di berandanya, di belanda sosial medianya, ada perempuan joget-joget, itu yang sering dibuka ya. Apalagi di lightnya. Ada yang isinya makanan, suka makan lah dia tuh. Lihat beranda, beranda tau ya. Nah, yang tanda rumah itu. Nah, lihat kalau dia ternyata isi berandanya adalah die in my life. Ya, berarti dia suka lihat itu. Kalau di berandanya itu ada makanan-makanan enak, berarti dia suka melihat. Kalau di berandanya iklan tas, berarti suka beli tas. Itu sosial media. Sosial media lebih kenal diri kita dibanding kita mengenal orang lain. Dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Maka hati-hati ngeklik apapun. Coba buka Google. Nanti ibu misalnya Kak Ima pengen beli jilbab. Jilbab branded warna pink. Muncul kan? Terus Kak Ima ingat ceramah saya. Kata Ustazah Nila, jangan belanja mubazir kalau enggak kepake. Lebih baik beberapa aja. Dan enggak jadi tuh Kak Ima belanja. Kak Ima keluar tuh dari Google. Enggak lama Kak Ima buka TikTok. TikTok akan menyarankan jilbab itu. Paham gak? Ya itu namanya sistem artificial intelligence, Kak. Itu sistem sosial media. Jadi apa yang kita klik, seluruh platform akan menyarankan itu. Nanti cobalah buka I dan G itu. Ya, saya gak boleh nyebutkan aplikasi karena lagi live ya. Buka coba I dan G. Nanti akan muncul jilbab itu. Paham maksudnya ini? Sis pengen beli tas. Pengen beli tasnya di TikTok. Buka keranjang belanja, pengen beli tasnya di TikTok. Tapi masih ragu nih. Terpakai enggak ya, terpakai enggak ya, terpakai enggak ya. Terus, sis enggak pengen beli nih. Karena lebih kuat pengaruh Ustazah Nela dibanding pengaruh TikTok nih. Tapi ternyata Ustazah Nela enggak kuat. Ketemu Ustazah Nela cuma sekali seminggu. Itu pun enggak mungkin temanya tentang membazir terus. Enggak lama setelah itu, sis nanti buka I dan G atau buka F dan B. Nanti ujung-ujungnya yang muncul itu lagi terus. Makanya hati-hati nge-like, hati-hati nge-crawl. Kalau nggak bagus, skip aja. Kalau bagus, dengar sampai akhir, biarin nanti itu yang akan muncul terus. Itu sistem memang artificial intelligence. Dia akan memaksa kita untuk membeli sesuatu yang pernah kita lihat. Makanya belilah sesuatu yang menghantarkan kepada ibadah saja. Lihatlah sesuatu yang menghantarkan kepada ibadah saja. Lihatlah konten yang menyatarkan kepada ibadah saja. Ingat, hati kita ini buat software. Kalau isinya baik, otak kita ini ibarat hard disk. Kalau isinya baik, 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 maka kita akan menjadi akhlak baik. Tapi kalau isinya campur, 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 campur sari di sini, orang joget ada juga di sini, berita viral di sini juga, gosip artis di sini juga, ya kan? Kemudian keanehan binatang di sini juga, gitu ya. Nah, saya kemarin ada nengok, baru kenal dengan binatang, ada ngelihat di beranda. Saya tengok sampai akhir. Saya yakin nanti ini lagi yang terus muncul nih. Makanya saya jarang lihat beranda. Tapi kalau ada sesuatu yang menarik kan saya susah juga tuh menyetopnya gitu kan ya. Akhirnya saya tengok, oh ternyata ada hewan yang selalu di tengah jalan, diselamatkan orang untuk dibawa ke hutan. Ini hewan kok kayak menurut saya kayak model-modelnya lucu gitu ya. Ternyata dia adalah kungkang, tahu kungkang? Hewan yang paling, bukan kukang, kungkang, tahu gak? Coba nanti searching. Ternyata itu adalah, jadi ada banyak video yang orang menyelamatkan dia di tengah jalan, ditaruh ke hutan. Tengah jalan kukunya panjang, kukunya 3. Ternyata itulah kungkang. Kayak saya tengok sekali aja, Bu. Nanti siang itu lagi yang muncul, Bu. Sore itu lagi yang muncul, Bu. Kepo juga saya. Ini makhluk apa? Saya kira itu film-film horor karena bentuknya kan gak terlalu mengerikan. Ternyata itu adalah hewan nomor 1 paling lambat jalan di dunia. Lebih lambat dibanding siput, lebih lambat dibanding
dibanding keong. Keong lambat, kura lambat, siput lambat, dia binatang paling lambat di dunia. Bayangkan. Akhirnya dalam kepala saya kungkang aja yang ada. Cuman kungkang, untung cuman kungkang ya kan. Coba saya kalau gibah yang ada di situ, mungkin di kepala saya adanya itu, coba bayangkan. Nah, jadi inilah yang saya maksud dengan kalau mau hijrah, ganti lingkungan, ganti isi kepala. Ganti isi kepala yo. Ganti isi kepala tuh. Kalau itu aja sih kepala nggak bisa. Astagfirullah. Silakan apa? Ini. Kirinya opini kita menuju sesuatu yang ustazah jelaskan tadi. Itu tuh apa termasuk konspirasi global untuk mengiring umat Islam ini menyukai hal-hal yang lain? Enggak. Kita yang mengiring itu sistem. Kalau ibu suka Quran yang bisa baca cepat, nanti semua sosial media ibu Quran isinya. Itu bukan sosial media yang menggiring ibu kepada ke maksiat. Ibu sendiri yang giring, ya Allah. Nah, ya, jadi itu sistem yang dibuat oleh si sosial media. Jadi jangan salahin ketika itu terus yang muncul. Itu bukan konspirasi, itu teknologi, paham gak? Oh gitu. Makanya nanti kalau ibu buka ceramah Ustazah Nela, itu aja yang muncul aja kan. Di Ustazah Tarima yang keluar, siapa suruh yang nge-lag? Gitu kan. Tapi jangan lupa like dan dislike. Kayak gitu kan. Jadi like itu memberi sinyal aku suka nih dengan ini. Kalau gak suka langsung skip aja. Kan ada tuh cerita-cerita, iklan-iklan cerita ya, di kita buat ada dia cerita-cerita video pendek kayak pendek. Kok kira-kira ceritanya bagus, boleh, tapi kalau tidak menginspirasi skip aja. Nanti itu tuh yang muncul, Bu. Jadi bukan itu adalah konspirasi barat untuk menghancurkan orang Islam, tapi itu pilihan kita, itu sistem dibuat untuk memudahkan kita. Hati-hati ya. Kalau kata saya offline itu adalah mengganti teman, maka juga di online adalah mengganti lingkungan. Lingkungan online itu berpengaruh terhadap proses hijrah kita. Proses kita pengen dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oke? Siap. Oke, siap. Dah. Siap pengen ngintip nih berandanya. Kawan-kawan ini apa sih? Jangan-jangan tas branded murah. Iya. Iya. Nah, kalau kita suka lihat berita-berita Palestina, yang muncul Palestina terus. Lupa sih drakor. La haula wala quwata illa billah. Ah iya kan? Nah, itu cara yang pertama ya supaya hijrah adalah kita bertaubat. Taubatnya gimana? Taubatnya adalah yang tadi ya. Kan ingin menggapai ridho Allah, oke? Tapi kalau dilakukan terus, yang penting ada usaha, Allah akan maafkan lagi, tenang aja. Tapi jangan sampai tobat sambalado. Kemudian yang ketiga adalah, kita pengen dicintai Allah, caranya gimana? Jadilah orang yang kona'ah. Contoh, ibu dinafkahi oleh suami. Kona'ah itu apa? Merasa cukup dengan nikmat Allah. Bu, ibu dinafkahi oleh suami, iya kan? Udah dikasih sedikit, ibu kurang. Dikasih banyak, ibu kurang. Ya, dikasih sedang, ibu kurang. Terus ibu ngomel-ngomel, segininya gaji gak naik-naik, malas sekali kerja, segini aja terusnya duit bulanan, aku payah nih ngurusnya, cobalah abang yang ngurus duit bulan. Gak pernah ibu ngerasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Kira-kira suami sayang gak? Suami sayang gak? Sama dengan Allah, apa yang Allah kasih? Gak pernah kona'ah. Bagaimana Allah bisa sayang? Makanya kona'ah itu merupakan satu momentum bagaimana Allah biar mencintai kita. Sekarang coba jawab lagi. Ibu dikasih suami, ibu terima. Ibu jarang punya keinginan. Ibu ridhoi suami ibu. Berapa dia kasih ibu terima, berapa dia kasih ibu cukup-cukupkan, berusaha biar ibu gak ngomel. Akhirnya suami tahu, Bu, kalau ibu tuh istri soleha, ibu tuh istri yang baik. Suami akan merasa bersalah sendiri ketika tidak menafkahi lebih. Siap-siap aja nanti akan ada hadiah besar dari suami. Wah, saya kasih hadiah istri saya karena selama ini dia sabar, karena selama ini dia baik. Betul? Ha, dengan Allah kayak gitu. Kalau yang dikasih Allah tuh kurang terus. Allah tak suka dengan orang-orang yang gak kona'ah. Itu nikmat dari Allah. Kemudian yang terjadi kita merasa selalu kurang. Tapi coba kita cukupkan apa yang ada, Allah akan kasih nanti pada masanya. Karena Allah suka dengan orang-orang yang kona'ah. Kona'ah itu mensyukuri apa yang ada.
Qanaah itu kita punya sedikit, seakan-akan kita rasanya punya banyak. Saya sering bercerita, orang qanaah atau tidak, itu bisa dirasakan dengan sehari-hari, Bu. Saya banyak ngalamin kayak gini, kalau saya ketemu rekan-rekan, teman-teman. Dia beli sate di 2 gerobak. Hari ini dia beli di gerobak A, dia makan. Besok gerobaknya yang B, yang A gak datang. Enak lagi yang B itu, katanya. Dia gak menikmati apa yang ada, paham gak? Padahal harusnya dia nikmati aja gerobak B itu. Udah, itu tandanya ciri-ciri qanaah. Dia makan, enak lagi di simpang tuh. Ini tak apa-apa rasanya. Dia gak merasa cukup dengan apa yang ada. Dia gak merasa cukup. Sehingga dia selalu haus kepada dunia. Bagaimana Allah bisa mencintai kita kalau apa yang Allah kasih kita tidak merasa cukup? Tapi kalau setiap makan, alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah, dalam hati Allah, ibaratnya kalau Allah itu, saya ibaratkan, analogikan seperti tadi, aku kasih sedikit, terima kasihmu tinggi ya, kira-kira Allah akan kasih lebih banyak gak? Makanya ada dalil, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid, ya, bahwa ketika kita bersyukur Allah akan kasih nikmat. Ibu dikasih suami, makasih ya bang, ini udah gede kok bang, cukup-cukupkan ya dek, alhamdulillah ini udah gede kok bang, ini udah mantap, ini udah oke bang, insya Allah cukup bang. Senang tuh hati suami, nanti dapat rezeki banyak, dia akan kasih lebih banyak. Ketika Allah kasih kita nikmat, enak nih ya Allah, setiap mau makan. Makanya kenapa? Ucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, segala puji bagi Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ketika dapat sebuah sesuatu, alhamdulillah, kita puji Allah. Kita merasa senang dengan apa yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita makan. Allah itu sayang dengan orang-orang yang qanaah. Jadi pelan-pelan kita belajar ya. Nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang gak ada. Karena orang yang qanaah, ketika dia mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambah sebuah nikmat itu. Jadi hati-hati, coba pakai alarm. Kalau ada alarm qanaahan ini bagus. Karena kadang kita nggak sadar, enak lagi yang di situ. Nggak enak dong. Kurang garam nih. Aduh nggak pedas. Aduh nggak bisa nih aku makan kalau kayak gini. Aduh mana cukup nih segini. Aduh hari ini sepi. Nggak qanaah. Padahal tidak akan mati kelaparan kita kalau kita qanaah. Karena rezeki itu datang silih berganti. Ya, jadi kalau kita qanaah, Allah sayang. Sama seperti ibu dengan anak. Ibu, apakah percaya bahwa semua orang tua itu adil? Rasa sayangnya adil? Rasa sayang orang tua kepada anaknya apakah sama? Apakah sama? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Ada anak yang suka melawan, ada anak yang susah disuruh. Ada anak yang boros, apa-apa sikit minta jajan, dikit-dikit minta jajan. Tapi ada anak satu yang soleh, pintar azan. Masih ada jajan nak, masih ada kok ma. Ini jajan lagi nak, enggak ma, masih ada kok. Mana lebih sayang? Enggak mungkin ibu lebih sayang dua-duanya. Ibu lebih simpati dengan anak yang kedua, betul? Anak yang kedua ini apa ibu bilang? Nanti aku akan kasih lebih banyak. Kemarin sebulan lalu ada jemaah saya bilang, dia udah membagikan hibah kepada anaknya. Dia akan jadikan itu hibah. Jadi dia punya 2 anak, satu ini boros. Nggak pernah merasa cukup dengan apa yang dia. Ini kenyataan. Ini kenyataan jemaah saya. Jadi dia punya 2 anak, yang satu ini boros. Apa-apa beli motor, apa-apa beli ngerasa kurang. Mama nih dikit kali ngasih duitnya. Aku butuh duit nih, butuh jajan ini nih. Ya. Yang satu ini qanaah bu. Masih ada jajan nak? Masih ma. Ini jajan enggak kok ma, masih ada kok. Ini jajan enggak kok ma, masih ada kok. Beda. Dia bilang beda sayangnya. Akhirnya dia menisbatkan, mengambil sebuah kesimpulan. Dan itu sudah dia lakukan. Sudah dia notariskan. Dia kasih sebagian besar dari hibahnya kepada anak yang qanaah. Paham gak nih? Dia punya beberapa rumah petak, beberapa rumah kos-kosan. Jadi dia pengen menghibahkan itu. Dia kasih kepada anak yang qanaah. Loh kok gak kasih kepada anak yang tidak qanaah? Kan lebih banyak kebutuhannya. Tidak, rasa sayangnya beda. Itu manusia. Sama dengan Allah. Allah itu akan lebih banyak ngasih rezeki kepada orang yang qanaah. Makanya saya sering bilang kepada kita semua, gak ada salahnya kita itu setiap apa-apa ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ketika kita bersyukur, rezeki itu makin banyak dia. Jangan-jangan rezeki kita gitu-gitu aja karena kita gak bersyukur. Iya kan? Pernah saya cerita ya,
Saya ulang lagi ceritanya, karena ini cerita yang sangat saya tidak bisa lupakan. Saya makan sarapan pagi, saya jarang sarapan pagi, biasanya saya pakai shake. Ya, sekarang saya coba makan pakai lontong. Ya, 3 hari aja, sudah bertahun-tahun tak makan lontong ini. Sibuk dengan diet-diet aja, ya kan? Makanlah lontong ya. Ternyata lontong ini mantap juga kalau kalau sekali 5 tahun ya. Jarang saya makan. Ini segala lontong ya kan. Saya makan lah lontong ya. Saya ngobrol lah dengan tukang jualnya. Gimana Bu hari ini? Banyak yang jual? Banyak yang beli? Deh, hari ini susah Bu. Orang susah sekarang. Susah jualan sekarang, hidup ini susah sekarang. Nggak terjual dong. Oh ya Bu, dah saya pulang. Besok enak pula si lontong ini. Balik saya lagi. Saya makan lontong lagi. Iya kan? Mungkin menahun-nahun, bertahun-tahun saya nggak makan lontong kali ya. Nggak, saya makan lontong lagi. Gimana Bu, hari ini? Oh, hari ini banyak Bu, laku. Tapi itulah Bu. Ah, pakai tapi pula si kawan ini kan. Tapi itulah Bu. Cepat habisnya Bu. Padahal masih banyak Bu yang mau beli. Tahu kayak gitu saya masak lebih banyak tadi. Keriput juga keningnya. Kemarin tak beli keriput, ini banyak beli keriput juga. Saya bilang semana lah dunia ini ya. Besok pagi saya makan lontong lagi. Nah jadilah ya kan. Cemana Bu hari ini? Oh hari ini entah apa-apa Bu. Ngapa? Saya udah masak banyak. Rupanya gak ada orang beli. Tidak ada situasi yang nyaman bagi orang yang tidak bersyukur. Ya, kalau boleh kasar dalam dakwah, saya akan berkasar. Tapi gak boleh. Iya kan? Dalam hatinya kita rasa pengen cakap nih. Karena itulah Bu, nasib begini aja Bu. Kan gitu ya? Tapi kan gak boleh betul ya? Akhirnya saya bilang, udahlah Bu, alhamdulillah insya Allah besok ada rezeki lagi. Nah coba tuh, coba dia ganti tuh dengan kata-kata yang baik. Gimana Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, ada yang beli tapi masih bersisa Bu. Nanti saya makan aja lah, kasih tetangga. Dengan ngasih dapat nanti rezeki lagi loh. Ya, nah, besoknya, cemana Bu? Oh, alhamdulillah hari ini banyak laku. Tapi stoknya, stok pula. Ini kebiasaan keranjangku nih ngomong stok ya. Tapi apa namanya? Iyalah stok ya, apa namanya? Aduh, saya jadi ingat stok saya yang habis ya. Apa tadi? Tapi lontongnya, persetiaannya habis. Alhamdulillah gak apa-apa lah. Semoga besok pas dia ada banyak yang beli gitu kan. Harusnya kayak gitu kan. Nah besoknya dia masak banyak, ternyata yang beli sedikit. Nah alhamdulillah Bu gak apa-apa. Rezeki itu kan kadang naik kadang turun gitu loh. Ini repot. Tersisa tak terbeli, ngeluh. Kemudian persediaan habis juga ngeluh. Entah apalah yang dimau manusia nih. Cuman hidup nih mau berubah. Kalau begitu mentaliti kita, maka itulah konsep kona'ah. Syukur. La in syakartum la azidannakum. Syukur kita dulu, baru ditambah nikmat. Caranya apa? Syukur dulu. Selagi masih, kurang, enggak bagus dah, mau beli baju lagi lah, ini enggak enak ada. Macam mana rezeki mau nambah? Jadi berusaha dulu nikmati apa yang ada itu. Maka rezeki akan datang. Masih ingat 4 sumber rezeki? 1, rezeki yang datang karena dari Allah langsung. Enggak usah kerja, enggak usah ngapa-ngapain, rezeki pasti datang. Minimal kita disantuni sebagai orang susah oleh Pak RT. Bisa dong? Yeah. Rezeki yang masuk RT. Nah, untung gak ada RT-nya. Iya, ada RT ya. Oke. Banyak RT ini lu memadani, Pak. Iya kan, bantuan sosial ya, bansos. Jadi rezeki yang datang dari Allah, wa narzuqukum min haitsu la tahtasib. Enggak usah kerja, enggak usah ngapa-ngapain, rezeki itu datang kok. Enggak ada lagi dari mati kelaparan. Semut aja bisa makan. Enggak punya akal dia. Masa kita berakal tak bisa makan? Tapi kan rezeki yang datang dari Allah doang, susah ya kan? Masih ada rezeki pintu yang kedua. Apa dia? Rezeki yang datang karena diusahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib kita, melainkan kita mampu merubahnya. Oke, paham ya? Dan kemudian yang ketiga, mau tambahan rezeki enggak? Mau. Caranya yang ketiga, rezeki yang datang karena disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalian syukur dulu baru aku tambah. Bayangkan, mau lagi rezeki? Ada yang keempat, rezeki yang didapat karena kita berbagi.
Aku buka tuh pintu semua rezeki. Jadi syukur dulu baru dia ditambah. Orang-orang yang kena'ah, itu Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Maka jangan heran, semakin orang itu sederhana, biasanya semakin dia mapan. Kenapa? Karena dia hidupnya kona'ah. Tidak gemerlapan, dia tidak terlihat mapan, walaupun dia mapan. Nah, inilah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terkait dengan kona'ah. Nikmatilah apa yang ada. Sama dengan ibu kepada anak. Anak merasa kurang, ibu tak suka. Allah juga gitu. Kita merasa kurang, itu Allah tak suka. Jadi kalau mau dicintai Allah, pertama mohon ampun, taubat, please ya Allah, maaf ya Allah, maaf lah ya Allah, maaf ya. Kemudian yang kedua, kona'ah. Ya, merasalah besar dengan apa yang Allah kasih. Biar Allah sayang sama kita. Dan terakhir yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tiga poin saja hari ini. Kalau kita mau dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, perbanyak memuji Allah. Manusia suka dipuji? Semakin kita, cara kita ngambil perhatian manusia kita dengan muji toh. Aduh, ibu ini pintar kali. Aduh, ibu ini cantik kali. Aduh, ibu ini baik lah. Kali udah begitu, ibu tetap sabar. Ya, kalau kita dipuji orang, ada orang yang tak senang kalau dipuji? Ada orang yang tak senang kalau dipuji? Ya. Ada, emak tak senang dipuji. Nggak ada gitu. Ingat doa kalau dipuji? Allahumma ja'alni khair mimma yakulun atau yasunun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Nah, kalau kita memuji Allah, coba pujian-pujian itu masih ingat. Kalau tahmid, bacaannya apa? Tahmid? Kok ragu? Oh iya, alhamdulillah. Kalau tahmid, alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Kita puji Allah. Kenapa? Biar Allah ini sayang sama kita. Tahlil? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kita bermesraan dengan Allah. Coba seorang suami ngomong pada istrinya, kamu paling cantik deh, gak ada perempuan lain selain Engkau deh. Tiap hari dizikirkan kayak gitu sama suaminya. Kira-kira zikir itu kan disebut-sebutkan ya kan. Ah, kira-kira gimana tuh kali ini? Eh, salah nanya saya. Kira-kira gimana? Iya, Kak Beni. Tiada Tuhan selain Engkau. Ya, enggak ada deh. Ya, berbunga-bunga ya kan? Selebel gitu ya. Selebel. Oke, itu tahmid alhamdulillah. Terus tahlil? La ilaha illallah ya, tiada Tuhan selain Engkau. Tasbih? Subhanallah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Ya, apa lagi? Takbir. Allahu Akbar. Allah maha besar. Allahnya. Jadi dengan senantiasa memuji Allah, maka Allah akan sayang sama kita. Sama dengan ibu selalu dipuji oleh suami. Suami tak memuji orang lain selain ibu, maka ibu akan makin sayang dengan suami. Ah, jangan puji orang lain. Makanya jangan lakukan kesyirikan. Ini bab tauhid. Makanya harus cuma puji Allah saja. Memuji manusia tambah dengan puji Allah dulu. Masya Allah Kak Feni, makin lama makin kece. Ada Allah dulu di depannya, baru puji. Masya Allah, pintar kali lah budak nih. Tambah dulu Masya Allah. Ya, jangan sampai kita itu memuji manusia dan meletakkan manusia di atas. Itu syirik. Tauhidnya jadi gak benar. Aku gak bisa hidup tanpamu bang. Aku gak bisa hidup tanpamu bang. Gak bisa. Aku ingin mati di pangkuanmu bang. Gak bisa. Kita itu ingin mati dalam keadaan berudu, dalam keadaan majelis taklim, dalam keadaan dekatlah dengan Allah. Makanya ibu kalau punya suami, suaminya sibuk dengan dunia, sibuk kerja, kira-kira ibu pengen gak sekali-sekali me time dengan suaminya? Jalan-jalan bareng, liburan bareng, makan siang bareng, makan bare solo, sate dangung-danguang, berduaan aja. Pengen gak? Bahkan tinggalkan anak sebentar. Pengen gak? Itulah makna kita dengan Allah juga lebih kurang. Segampang itu loh tauhid. Kita sibuk dengan dunia, mencari rezeki, warawiri, ngurusin anak, antar sekolah. Sekali-kali kita bangun tahajud setengah sepertiga malam untuk me time dengan Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan me time. Meninggalkan kehidupan dunia kita untuk kemudian me time dengan Allah. Inilah zikir iktikaf.
inilah dia sholat taubat, inilah dia sholat tahajud. Itu me time dengan Allah saat kita udah sibuk dengan kehidupan dunia. Lebih kurang tauhid seperti itu saja. Jadi tauhid itu jangan dipahami sebagai bahasa-bahasa langit. Dia segampang itu aja. Coba bayangkan dengan manusia. Kita pengen berduaan, dia dengan anak, pengen liburan sesekali dari penatnya dunia. Dengan Allah juga kayak gitu. Ya, kita terlalu banyak sibuk dengan dunia, kegalauan, mikirin orang-orang, ya mikirin masalah, anak-anak, anak masuk sekolah, yang ini mau ngapa-ngapain. Ya udah kita me time dengan Allah. Dengan cara apa? Zikir kita, itikaf kita, tahajud kita. Biar kita punya waktu bersama Allah. Nah, waktu bersama Allah ini yang tidak boleh dikecilkan. Ciptakan waktu bersama Allah dengan baca Quran setiap jam berapa, itikaf setiap jam berapa, kemudian tahajud setiap jam berapa. Nah, inilah me time dengan Allah. Biar apa? Biar ada kedekatan, tersambung, self-referensi, sehingga tercipta saling sayang. Kalau Allah udah sayang sama kita, udah cinta sama kita, Allah gak pengen kita kenapa-napa. Mana ada seorang suami yang pengen istrinya kenapa-napa? Atau seorang istri yang pengen suaminya kenapa-napa? Kecuali dia sudah tidak cinta itu biasanya karena tidak me time. Ya sibuk dengan urusan masing-masing, tidak pernah berduaan. Nah, dengan Allah juga kayak gitu. Tidak akan tercipta cintanya Allah kalau kita tidak pernah berduaan dengan Allah, tidak pernah me time dengan Allah. Jadi sebenarnya kenapa ustaz-ustaz suka suruh, Bu, baca Quran tiap hari, ciptakan waktu baca Quran, Bu, tahajud, bangun tengah malam. Itu memerintahkan kepada jemaahnya, menyampaikan kepada jemaahnya, ingat, jangan lupain Allah, ciptakan me time dengan Allah. Dan itu dijadwalkan. Semoga dengan me time dengan Allah, tauhid kita semakin bagus, kita meraih cintanya Allah. Dan kalau Allah udah cinta, Allah gak pengen kita kenapa-napa. Kalaupun ada ujian, seperti yang saya sampaikan, kalaupun kita udah taat, udah me time, udah tahajud, kalaupun ada ujian, pasang aja dalam otak ini bahwa Allah itu cuman ingin melihat kesetiaan kita aja. Tetaplah me time, tetaplah sholat taubat, tetaplah tahajud, tetaplah baca Al-Quran. Wah, makin saya tahajud, makin saya baca Quran, kok hidup saya makin susah gini-gini aja. Itu cara Allah untuk melihat, kamu nih kalau susah masih sama aku gak? Allah tuh cuman pengen lihat aja, kamu nih kalau susah masih bangun tahajud gak? Kamu ini kalau ada masalah dengan suami, masih tetap itikaf enggak? Kamu ini kalau ada masalah dengan anak, masih tetap baca Quran enggak? Sama dengan suami ibu, kamu nih kalau aku di PHK, masih tetap barang aku enggak? Kalau aku enggak nafkahin kamu karena sesuatu hal, masih tetap sama aku enggak? Kan sama aja itu. Paham? Jadi kalaupun ada ujian, itu adalah cara Allah untuk melihat kesetiaan kita. Segampang itu ilmu tauhid. Oke? Satu, apa tadi? Taubat. Kalau salah, taubat. Yang kedua, adalah cukup-cukupkan apa yang dari Allah. Biar rezeki makin nambah. Yang ketiga apa? Banyak memuji Allah. Sediakan waktu untuk Allah. Ya, supaya Allah mencintai kita. Ini tiga ini sering disampaikan. Cuman jarang selama ini contohnya ada. Kita berikan banyak contoh. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Persis kayak mana kita dengan manusia. Kayak mana kita dengan Allah. Cuman bedanya kalau dengan manusia itu. Susah manusia itu memaafkan kita, susah manusia itu untuk bisa menerima kesalahan kita, tapi Allah beda, ya. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya gini, ada orang yang meminjam uang sama kita, terus kita untuk alasan menolak kita bilang, aduh sekarang krisis, jual beli susah, susah sekarang hidup kita, apa sejenis tidak bersyukur gitu. Kita ada uang, memang kita mau minjamin, kita jawab seperti itu. Iya, itu bahaya itu. Jadi ada orang minjam uang sama kita, kita nggak mau minjamin. Sebenarnya kita nggak harus minjamin kan, karena meminjamkan uang kepada orang itu hak, bukan kewajiban. Kalau nggak dipinjamin nggak apa-apa, kan sunnah saja. Tapi jawaban kita adalah, aduh nih lagi krisis nih, lagi susah nih. Oh nanti jadi doa. Pertama nanti dia akan jadi doa. Karena kulul kalam ad-du'a. Kadang-kadang omongan kita tuh doa. Kemudian yang kedua kita berdusta. Iya dong? Tapi untuk memberi alasan itu apa kok? Ya sebentar. Yang kedua kita berdusta. Yang ketiga kita sedang mengafirmasi bahwa kita tuh susah. Kita sedang memprasangkakan bahwa kita susah. Ya saya ulang ya, ada orang minjam uang kepada kita, kita bilang aduh lagi krisis, lagi banyak kebutuhan, cucah, begitu sulit. Biasanya emang gitu. Iya,
Kalau kayak gitu, satu, kita berarti berdusta. Kedua, kita berarti nanti takutnya jadi doa. Kemudian yang ketiga, takutnya itu menjadi kenyataan karena itu adalah afirmasi. Caranya gimana? Saya lagi gak bisa minjemin, Bu. Gitu aja. Kan kamu ada duit, masa tak mau pinjamin? Ya, saya lagi gak bisa minjamin, Bu. Gak apa-apa, Bu. Gak usah bohong. Tolonglah, Bu. Pinjamlah. Lagi ada kebutuhan anak, ini. Oh, dusta juga ujungnya. Jangan terpancing. Akhirnya nanti kalau dia tidak mau berteman sama kita, ya udah, gak apa-apa. Kita tidak harus berteman dengan semua orang. Masih ingat tiga cara berhutang? Cara minjamkan uang kepada orang. Satu, cara pertama, pinjamkan uang kepada orang kalau kita siap uang itu hilang. Kali ini bilang, saja pinjam uang 500 ribu, saya siap uang itu hilang, gak apa-apa, saya pinjemin. Suatu ketika kalau saya main ke rumah Kak Leni, kemudian Kak Leninya pergi, gitu ya, dia serondok bawa kasur, padahal saya cuma mau main, ya, dia gak mau ganti. Saya ikhlas, saya cuma kehilangan uang, saya gak kehilangan Kak Leni sebagai teman saya. Atau pakai cara yang kedua, siap uang, tak siap uang itu hilang. Kita pinjamkan, saat kita tidak siap, uang itu hilang. Nanti saya pinjamkan 500 ribu ke Kak Leni, Kak Leninya tak kemana-mana. Minta kak, dia gak mau, berantem. Hilang kawan, hilang uang. Paham? Atau cara yang ketiga, gak usah pinjamkan, kayak tadi. Tapi jangan berbohong, bilang aja, saya lagi gak bisa pinjamin. Oh, kamu kan kawan aku. Kamu gak setia kawan. Gak bestie. Ya, aku lagi gak bisa pinjamin. Terus dia gak mau teman sama kita. Kita kehilangan kawan. Tak kehilangan uang. Nah, ya kan, mau pilih yang mana ya. Berarti bukan teman yang baik. Teman yang minjam uang lalu kita gak kabulkan, dia meninggalkan kita. Fix, no debat. Bukan teman yang baik. Tak usah pertahankan. Jadi kan menyambing hubungan silaturahmi aja. Tak usah terlalu dekat sama dia. Karena kalau saya jawabnya gini, itu uang cuma saya pegang, nanti suami saya suatu saat perlu uang itu untuk diputarkannya. Kalau itu benar boleh, kalau itu nggak benar nggak boleh, itu aja intinya. Ya, atau kasih sedikit. Saya nggak berani pinjemin, saya bilang gitu kan, karena itu suatu saat dia perlu. Sebenarnya nggak perlu ada alasan untuk ngomong enggak sih. Ini karena drama Korea aja ya. Belum bisa. Ya, saya belum bisa pinjemin. Iya, itulah. Kalau dia tetap tinggalin ibu, berarti dia bukan teman yang baik buat ibu. Karena kan ada yang pinjam. Ya udah, kita bisa bantu segini. Ya, kasih sedikit daripada meminjamkan banyak. Nanti kita akhirnya gak dibilang teman yang baik, Zah, karena kita gak mau minjamkan uang kepada orang. Gak apa-apa juga. Kan kita gak butuh pengakuan orang. Jadi intinya lebih baik dipinjamkan. Kalau gak, saya gak maksa ibu kok untuk minjamkan uang sama orang. Itu hak ibu. Iya. Karena banyak orang berteman karena kepentingan. Iya. Dan itu ketidaktulusan. Kalau orang baik, dia tidak akan mau menyusahkan orang yang dia sayang. Kalau dia minjam uang, dia keluar, bukan ke teman dekatnya. Takut ada apa-apa hubungan antara dia dengan teman dekatnya. Oke? Seperti kalau nak tadi kita menilai kita makan itu kurang asin, kurang tidak masuk ke noah. Kalau untuk evaluasi diri, nggak apa-apa, Mak. Oh, kurang asin, tambah garam. Nah, kita kan makan nih. Oh, itu nggak boleh disebut. Nikmati aja apa yang ada. Iya, nanti terbiasa. Nggak usah diomongkan. Nanti kita gosipkan tukang masak. Kalau nggak enak, tinggalkan aja gitu. Misalnya asin gitu kan? Nggak, tinggalkan kurang aja. Asin nih. Hari ini kurang asin ya. Ya udah kita makan. Nikmati. Tapi dalam hati. Dalam hati nggak apa-apa. Kalau asin nggak lipat, ditinggalin aja kan gitu. Ah, usahakan habiskan lah, biar nggak mubazir. Iya, asin. Nggak tensi. Oke, okay? Kalau ada orang bilang pinjamlah untuk kebutuhan, walaupun untuk kebutuhan, tidak ada kewajiban meminjamkan uang kepada orang. Walaupun ada pahala melapangkan hidup orang, tapi kan kebaikan bukan hanya ketika kita meminjamkan aja. Ya, kita bisa melakukan kebaikan yang lain. Siap dengan drama minta aja. Kalau nggak siap dengan dramanya, nggak usah pinjamkan. Oke? Okay? Clear? Clear. Ya, dah. Kali ini Nela udah tutup tadi.
Minta aja. Memang banyak kan pertemanan rusak gara-gara duit. Oh iya. Banyak pertemanan rusak gara-gara duit ya. Iya. Yeah. Kalau dia meninggalkan kita karena kita enggak meminjamkan, fix no debat, itu bukan teman yang baik. Berarti dia dekat sama kita karena kepentingan saja. Ya, dan itu enggak bisa dijadikan teman. Nanti ujung-ujungnya toxic relationship. Di main belakang ya, Lem. Main belakang. Silakan, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli